Bismillah, terima kasih teman-teman sudah mengklik dan menonton video kami. Berjumpa lagi bersama kami Studio Fishing Tarakan. Masih video unboxing ya teman-teman. Alhamdulillah, kami kedatangan paket lagi. Ini dia paketnya. Paket ini dikirim dari Situbondo, Jawa Timur ya, dan memakai kurir JNT Express. Oke, langsung aja kita unboxing. Bismillah. Oke teman-teman, bisa bantu channel kami ya, Studio Fishing Tarakan, dengan cara like video-video kami. Kami ada beberapa video yang bisa teman-teman lihat di channel kami, bisa jadi referensi juga ya buat teman-teman yang pingin mencari khususnya umpan. Sementara kami fokusnya ke umpan dulu, entah itu mino atau metal jig. Teman-teman juga bisa berkomentar di video kami, di video-video kami. Sebaiknya komentar sesuai dengan isi video ya teman-teman. Oke, ini sudah barangnya sudah hampir terlihat ya, bungkus luarnya sudah terbuka. Sudah kita keluarkan isi dalamnya, dan dalamnya seperti ini. Kita buka lagi, dan isinya ini adalah seperti ini. Oke, kita susun dulu ya. Oke, sudah tidak ada lagi, dan paket kali ini tidak ada bonus. Teman-teman, ini dia isi dari paketnya. Ada 5 pieces metal jig, kopian dari Jigging Master Diamond ya, dan semuanya adalah ukuran 200 gram ya. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Ini produk dari TNT Metal Jig. Sini ada tertulis 200 gram. Seperti ini dia, warna pink ya. Juga di sini ada tertulis 200. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah kopian dari Metal Jig Jigging Master tipe Diamond ya, 200 gram warna pink. Selanjutnya masih dari TNT Metal Jig 200 gram. Kalau tadi ini pink semua ya, ini pink ada kombinasi hijau di atas sama ini, dan dia gitu ya, stiker atau cat mungkin. Nanti kita tes gitnya seberapa terang dan seberapa lama dia daya tahan menyimpan cahaya ya. Ini masih sama dari TNT Metal Jig 200 gram, kopian dari Jigging Master tipe Diamond. Selanjutnya TNT Metal Jig 200 gram juga, kopian dari Jigging Master tipe Diamond 200 gram. Dan ini masih sama 200 gram juga dari TNT Metal Jig. Untuk yang satu ini dia gitnya hanya di belakang aja, di depannya bukannya seperti ini. Oh ya, saya request 5 ini kebanyakan bernuansa pink ya warnanya, karena beberapa hari yang lalu
yang biasa belanja sama saya itu kebanyakan mereka mencari warna pink. Saya pun berusaha mencari dan alhamdulillah saya ada dapat di satu toko yang memproduksi warna-warna pink ini ya. Ini tinggal saya order aja warnanya. Semoga saja pink yang begini yang mereka suka ya. Dan semoga jualan saya bisa laris. Setelah di unbox ini tentunya saya akan posting ya di marketplace. Oke, kita tes dulu gitnya seberapa terang dan seberapa lama dia menyimpan cahaya. Oke teman-teman, dan terbukti ya, dia memang git glow in the dark. Sepertinya dia juga full git yang warna pinknya ini, dia menyimpan cahaya juga selain dari si zebra gitnya ini. Coba lagi center ya. Jadi ini sebenarnya termasuk kategori dalam full git ya, meskipun dia ada zebra gitnya tetapi keseluruhannya bisa menyimpan cahaya. Untuk yang satu ini kita coba di depannya. Wow, dia juga full git. Kita sudah coba. Ini teman-teman penampakannya di depannya ini tadi full git ya, semuanya menyimpan cahaya. Ini belakangnya. Dia juga menyimpan cahaya ya. Nah ini dia. Oke, kita sudah coba tadi memakai center UV dan terbukti ya, dia kelima jig ini termasuk kategori full git meskipun ada zebra gitnya, tapi dia bisa bercahaya semua ya ketika di center. Berarti dia termasuk dari kategori full git. Baik teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini, video unboxing yang kami lakukan ya, dimana isi paket tadi ada 5 metal jig ukuran 200 gram, kelimanya 200 gram, dan dia full git kopian dari Jiggy Master tipe diamond ya. Ini dia barangnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.